Oke, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan bahas updatean terbaru ya teman-teman. Oke, yang pertama itu di ojek online. Nah, di sini ada yang baru nih. Sekarang kita bisa langsung ke area 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara langsung gitu ya, tanpa harus ke tempat yang ada di dalam area itu tersebut gitu ya teman-teman. Misalnya kita mau ke area 1, kita nggak perlu ke toko Pak Tatang gitu ya teman-teman. Kita bisa langsung ke area satunya gitu. Terus juga di sini kalau kalian mau beli fitur ojek online, kalian bisa beli satu persatu dengan harga yang lebih murah tanpa harus membeli sekaligus gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa beli satu tempat aja gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini yang baru itu ada di toko Pak Tatang. Nah, di sini ada item baru yaitu parcel hadiah istimewa. Harganya 30 kupon. Nah, di sini mahal ya. Harganya 3 kali lipat dari parcel hadiah biasa. Oke, di sini kita beli dulu 2 ya. Nah, di deskripsinya itu katanya keranjang berisi banyak hadiah spesial. Semua orang menganggap hadiah ini super spesial. Plus 15. Bahkan binatang pun tidak bisa menolak barang ini. Nah, katanya di sini barangnya ini super spesial, bisa nambahin plus 15 ya. Katanya bahkan binatang pun tidak bisa menolak barang ini. Jadi hewan pun suka gitu ya dengan item ini. Oke, di sini kita coba ke Windy dan Nabila. Oke, nambah ya. Wow, ini spesial sekali. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi Asep. Tapi kayaknya kok dialognya kayak hadiah spesial biasa gitu ya. Nah, ini juga Windy nambah ya. Walaupun nggak kelihatan gitu ya, tapi kayaknya nambahnya itu 15 gitu teman-teman. Kita coba beli lagi ya. Terus kita coba kasih ke binatang atau pets. Nambahnya kira-kira berapa nih? Oke, kita cari dulu hewan atau binatangnya ya. Nah, oke, di sini kita udah ketemu sama anjing ya ini teman-teman. Kita coba ajak interaksi dulu. Si anjing melihatmu dengan awas. Masih nol nih kepercayaannya ya. Oke, kita coba kasih. Nah, ini nambah 15 ya teman-teman ternyata. Tapi di sini reaksinya kayak kita kasih hadiah spesial biasa gitu ya, yang nambah plus 8 gitu. Nggak ada reaksi baru gitu ya, sama aja reaksinya. Tapi di sini nambahnya 15 gitu ya, lumayan. Berarti benar ya, binatang pun nggak menolak item ini gitu ya. Nah, di sini saya akan coba kasih ke kucing Oyen ini ya teman-teman. Kepercayaannya masih nol nih ya. Oke, kita coba kasih. Dan ternyata nambah 15 juga kepercayaannya ya. Terus reaksinya juga sama kayak hadiah spesial ya teman-teman. Lumayan sih, hampir 2 kali lipat dari hadiah spesial biasa gitu. Tapi harganya 30 kupon gitu ya. Kita coba beli lagi gitu ya teman-teman, untuk kasih ke 3 cewek yang ada di Citampi. Lumayan sih teman-teman, parcel hadiah istimewa ini nambahnya 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat dari hadiah spesial biasa. Tapi harganya itu 30 kupon ya, 3 kali lipat dari parcel hadiah biasa gitu. Oke, nambah 15 ya. Tapi reaksinya sama aja gitu. Dan di sini Isma juga nambah 15 nih. Nah, kalau menurut saya nih teman-teman, kalau nambah 15 gitu ya, nanti reaksinya berbeda gitu ya teman-teman. Jangan sama kayak dikasih hadiah spesial biasa gitu ya, yang nambah plus 8. Jadi lebih seru gitu ya, ada reaksi baru gitu. Kalau kita kasih hadiah yang nambahnya 15 gitu ya.
Oke, di sini kita coba cek di panduan memberi hadiah apakah ada tingkatan baru. Oh, ternyata enggak ya, teman-teman. Parcel hadiah istimewa ini digabungin sama hadiah spesial biasa gitu ya. Walaupun nambahnya itu lebih banyak ya. Nambah 15, tapi tetap digabungin gitu ya sama hadiah spesial biasa. Oke, teman-teman, segini saja buat video kali ini. Itu dia tadi updatean terbaru game Citampi Stories. Ada penambahan item dan beberapa perubahan. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.